Assalamualaikum, what's up guys? What's up pilot? Welcome back to my channel. Okay guys, dalam video yang lepas untuk RC airplane, kita dah tengok salah satu kapal aku crash. Kapal Twin Otter aku crash. Tapi minggu ni kita tengok jet, salah satu jet yang punca yang menyebabkan aku main RC airplane ni. Okay, jet MiG-29. Ini. Okay, sebab aku minat MiG-29 ni daripada kecil lagi. Lepas tu, bila dah bekerja semua, ada sikit sen, bolehlah kita main apa, RC airplane. Okay, tapi aku story sikit pasal Twin Otter tu. Yang menyebabkan crash tu sebab aku hilang, tak dapat nak kawal kapal terbang sebab aku punya bateri. Bateri apa ni untuk, okey jap. Okey guys, dekat Twin Otter tu aku pakai BC, separate BC, sebab aku guna BC ni untuk power up receiver aku. Okey, buat macam ni. Lepas tu aku pakai bateri ni untuk ni lah, bagi ada power, bagi power dekat BC ni untuk power up aku punya RX. So, bateri ni salah satunya, bukan yang ni, yang ni okey lagi. Yang lagi satu tu aku dah buang dah, yang menyebabkan crash tu. Okey, bateri ni aku pakai untuk aku punya crawler ni. So, bila aku dah charge full, ni akibat kalau kita tak jaga lipu betul-betul lah. Okey, aku dah charge full. So, bila aku letak dekat kereta tu, aku main sekejap. Lepas tu, aku simpan kereta tu. Tapi, aku tak discharge dan tak storage bateri ni. So, bila hari yang aku nak main kapal terbang tu, aku dah charge full. Okay, first flight semua okay. Selalunya, untuk size bateri ni, aku boleh main 4 flight. Okay. So, hari tu disebabkan bateri ni dah tak okay, dia drain fast. Dia punya bateri tu dia cepat turun, cepat drop. So yang flight kedua tu aku tak check, sebab aku memang confident yang 4 flight boleh, sebab aku dah charge full. So aku tak check, terus fly dia. Tapi sepatutnya kena check lah, salah akulah. Okay, so bila dah tak ada power dekat BEC ni, dah tak ada power, bateri dah out, dah drain. So tak ada power dekat receiver. Dekat receiver tak ada power. So dekat semua servo dekat kapal terbang tu semua tak function. So tak boleh lah nak kawal. Tu yang tiba-tiba dia drop. Itulah nak buat macam mana. Tak ada rezeki aku. Bukan rezeki aku minggu lepas. Tapi tak apa, itu minggu lepas punya cerita. So minggu ni kita layan MiG-29. Okay. So sebelum tu, sebelum kita start, jangan lupa subscribe, share and like punya video. Okay. Ciao. Okay, take it off. Kan, dia kembang kan? Cantik kan? Kau boleh belajar tu. Kita boleh explore lah.
Okay, land. Okay. Landing flaps. Oi, laju. Oh. Land. Oh, you just. Oh. You just off it, is it?